Ada abulok ni Allah bagi bagi amanah ke? Abulok ni Allah bagi bagaimana? Dua bibir, gigi, liru, lidah, suara, ada tukar. Masa hidup, masa mati abulok dari kejap. Kita baca surah Yasin. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim. Pada hari akan nanti kami koci mulut manusia. Koci apa aji lah. Ketukan limuna air ini. Hak keceknya tangan-tangan manusia kecek lah. Tangan kecek, kanan ini kecek. Kata syahadu arjuluhu bimakan yang sibu. Kaki jadi saksi. Ada apa yang manusia buat pada waktu dunia ini. Jadi mulut ni, dunia kita nak ingat. Masa dunia lah mulut nak guna buat benda baik. Nak tinggal benda muka. Maknanya kubur mulut tak ada kecek. Pada masyarakat mulut tak ada kecek. Mama ayah dia kata ini rambut dia. Jadi manusia yang tak jaga mulut dia ni, kecek pun tak mulut dia ni. Sebab dia tak tahu apa yang akan berlaku lepas daripada mati ni. Nabi kata, gamah manusia masuk dengan kau sebab mulut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahal yakubun nasu finnari illa hasa'idu al-sinatihim au manakirihim. Mutakilif ke wahai Muhammad. Alih-alih kursi. Mutakilif ke wahai Muhammad. Nabi pun banyak balik. Hei, mutakilif ke umat aku. Bahawa ramah manusia tersungkur. Sebab rupa berada dengan kau. Sebab apa? Sebab mulut mereka. Sebab lidah mereka. Kecek. Benda ia mendatangkan maksiat dan kemungkaran pada Allah. Jadi mulut uduk. Mulut uduk itulah menyebabkan kita ramah masuk dengan kau. Nak kecek, nak jumpa, nak gaul, nak nyumpa, nak ngumpak, nak cedok. Ada ayat lain, Allah sebut wailul likulli humazatin lumazah. Kelakor lah bagi setiap pengumpak dan pencedok. Kita ada umpak orang, dia keluar orang, dia kelakor. Kita baca ayat tu, kita sendiri kadang-kadang nak nyumpa, nak nyumpak, nak hampir hamur orang, kau tak mulut kita. Kelakor juga kita. Jadi benar-benar bini, benar-benar ingat kau makin dekat kau. Kena beringat sangat. Bang Mulu beringat sangat. Nak marah bini. Nabi SAW nak marah bini. Bagi dia tak kata hujung. Padahal nak marah bini. Bagi dia tak kata. Bagi dia senyap, senyap, senyap. Mata bagi dia merah. Aduh. Bagi dia senyap. Aduh ada benda tak kena dengan sisi bagi dia. Dan sisi bagi dia. Nampak bagi dia senyap. Bapak nampak tak kecek tu. Maksud tu tanda Nabi marah. Isteri-isteri pakat-pakat. Jumpa. Runding. Minta maaf. Pada kita ada baru dah gak kembali lagi ni. Terlaki nak pakai bulan lima puji pati. Ini salah dengar, dia kau puji pati. Kata nasi macam masa jatuh, poin buat dia nanti. Tak kecek ini tiga pak hari. Bengno. Bengno tu bengno. Nabi SAW kata, layak ini di muslim, ayat biru akal bukau pasalah, terkaya di yang tak biar, yang tak biar, yang berbohata, yang berbohata, waktu rumah, anda yang tahu di sana. Tidak halal. Tidak saya Islam. Tak tegur siapa. Paluh, gaduh, lebih daripada tiga hari, tiga mana. Jumpa, mumpasi mumpah. Paling buat lain, paling buat lain. Tak lebih baik antara orang paluh ni, ialah mula-mula sekali pun di sana. Kita paluh nak tidur ni, benda kecil lah. Tak ada contoh, tak ada contoh. Nak pakai pasal lemah, pujit aku. Yang tiga orang, pujit aku. Paluh serupa, pasal bini bengok. Apa orang kerja begitu, ya Allah. Kau saya tahu aku ni bengong. Mua kat nikah dulu, aku tiba nikah dulu. Mini bengong. Mu bengong. Jadi kan cepat paruh lagi. Padahal paruh lagi bengong. Kau sudah nak kata bodoh. Kau sudah nak kata bengong. Ada setengah-setengah kita doyak. Masa bodoh ni yang roti. Mata anak anjing. Kita doyak bud anak kita sendiri. Nanti anak anjing. Kita boleh bapak. Buat lagi. Jadi nak kecek mikir dulu. Kata Syekh kita Syekh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Indonesia Al-Mandiri. Dia kata, mu nak kecek, mu nak jaga mulut muda ya. Mu nak kecek, mu mikir. Kalau mu nak kecek ni baik kau bu. Yang kita sudah tak kecek ya. Kenapa? Yang kedua perasaan yang okey. Mu nak mikir perasaan yang okey tu. Kalau musda kata kau ni, orang yang tak juga kata kau. Jadi pun kata kau ni, orang yang tak sakit hati. Ha? Patut bila orang kata kau, mayu. Hanya di mana tu, tu, tu. Nampak tak? Yang ketiga ni, kau aku baca ayat tadi. Ma yal fizu ni kaulin ladaihi illa roki munati. Kalau kita kecek tak lepas, semuanya direkod oleh mereka.
Tahu nak nak gimana kita? Dengan kata kita dengar sedih lah benda lagi bini bala bak mulu, adik-beradik bala bak mulu. Eh, bak sako, mama ayah bagi dah belakang ya. Bukan adik-beradik bak sako. Kadang-kadang ajik ke masjid, bukan dulu ke? Ajik ke masjid. Bukan masjid ni, masjid lain-lain. Jadi kalau kau... Bukan ada bak mulu. Bak mulu. Pejorak tak pun. Bikir. Dengan dia. Oh, tu dia. Pada dia bikir tu ada. Tinggi kat Allah. Kat Allah. Itu betulnya. Mulut ni benarnya, dia mencerminkan hak dalam ni. Hati. Ini macam tadi kata, Junilah Nisa. Junilah Nisa. Alam Bu'a. Lidah Lidah. Ha? Lidah tu dijadikan petunjuk bagi hati. Tadi dia kerja uduk. Dan tadi uduk. Hati tu ibarat. Jadi sunnah Nabi kerja baik dengan isteri. Sunnah Nabi kerja baik-baik dengan adik-beradik. Nabi tak ada adik-beradik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja baik-baik dengan sepupu, dengan tetangga-tetangga, dengan jiran tetangga. Kita pun gitu juga lah. Ikut sunnah Nabi, jangan ikut sunnah lagu dan lagu. Terima kasih. Baik, kita sama sikit lagi bicara kita ni dari masa kecelakaan. Masa kecelakaan main bola sama aku juga ikut. Jadi ustaz pun gitu lah. Mama ayah dia kata, ya rahmati Allah. Kalau tadi kita kena akidah al-sunnah jemaah, kena Allah. Tak. Sifat wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Allah ada zat, Allah ada nama-nama. Nah, Allah ni ada banyak nama, 99 nama. Bila di tis'atu wa tis'u na'isma fada'umhu biha wa manasaha tafala jannah. Allah ada 99 nama. Siapa sebut nama Allah, apa nama Allah, sebut nama Allah, dia masuk syurga. Okey, masuk tanggung, masuk jambat, masuk kereta, tak? Masuk syurga. Sebut nama Allah, pahal nama Allah, ingat nama Allah, sebut nama Allah, masuk syurga. Memayak dia kata. Baik. So, lagi ialah kita kena kenal Nabi kita SAW. Lebih daripada kita kenal, tu lagi kita, bini kita, adik kita, Muhammad Dagoh, Ipaduan, dan manusia keseluruhannya. Nabi SAW sabda, layu bila ahadukum. Hatta, aku dah ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna kita mengenai kamu sehingga kamu tak sayangkan. Tidak sempurna kita mengenai kamu kalau kamu tak sayangkan aku. Lebih daripada kamu sayang anakmu, mak bapakmu dan manusia keseluruhannya di sekitar kamu. Kita nak sayang Nabi macam mana? Lalu kita tak kenal. Nak sayang Nabi SAW tak dapat. Kamu tak kenal. Nak kenal Nabi, nak banyak. Tuan-tuan belilah kita Syama'il Muhammadiyah. Hak dari bahasa Melayu pada bahasa Arab ada terlibatan. Lalu kedua yang lah kok. Nabi kita di kulitnya putih, kemerah-merah, rambutnya hitam ayah, keningnya lebah, bulu mata panjang retik, dan pipi dia tak cukup, pipi dia tak kemuk, pipi dia comel. Dan pada Nabi kita ni besar sikit, kuat rauh macam Nabi kita ni muka wujud telur, bukan macam wujud sirik. Wujud sirik tu comel mana? Wujud telur tu comel. Atau jangan Nabi kita lebih gegar. Kalau lebih gegar bagi dia foto, bagi dia anda janggut dengan misal sekali. Kita ni ikut sunnah, janggut, misal, kadang-kadang satu paket. Bulu hidup sekali dengan misal, sekali dengan janggut. Baru janggut tu. Semaku dia kata. Maku yang tu. Kalau ajak makan, gula lembu, gula kari, kau tak api melekat. Kalau takbir, sebab kita Allah. Satu bangun lah, bangun kari, satu lagi bangun kau. Nabi sahabat dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih kita, tu pemimpin kita, isap apa kata? Jawab lah. Tadi tanya, sedap tanya lagi. Tanya. Nabi sahabat. Nabi sahabat apa kata? Duh lah, nak jawab apa? Okey, usah panggung. Okey, panggung aku. Nabi tak isap apa? Tak ada apa sama Nabi. Pelik. Tak ada bukti, tak ada hadis, tak ada dalil dari Quran, dari hadis, dari ikut ulama, Nabi tak ukur. Tak ada, Nabi tak tahu ukur. Pokok daun, pokok gulung daun bisik, tak isa. Pokok daun palah, makan jauh, tak isa sikit pun tak isa. Ya ada kita, tak isa. Pokok, beli pokok, pakai pokok, pakai piti, bunuh diri, isa kacau, pasal. Pasal apa? Tak ada pasal, cari pasal. Saya tu minta maaf nama Pak Yerika. Kau minta maaf nama Nabi Yerika. Walau kau hujung ni minta maaf. Orang yang saya okok ni. Kodok. Sebab apa? Dia pertama bakar ini. Nama dia bakar. Dia macam mecek bakar. Cun. Bakar. Kau ibu ini leluh. Jelek. Leluh jelek dari ini. Tiba-tiba masa. Betul-betul. Dia kena kopi bakar. Bakar ini. Bodoh.
Yang kedua, misal apa? Tertulis itu, tak tanya sekolah kok. Merokok membahayakan kesehatan. Amarek Kerajaan Malaysia. Itu ada Malaysia. Kalau Amarek Kerajaan Filipina, tak apa lah. Amarek Kerajaan Thailand, tak apa lah. Itu ada Malaysia. Ini Amarek Kerajaan Malaysia sendiri. Merokok membahayakan kesehatan. Pesol lah, paru-paru lah, semua jatuh lah. Pulang gitu ya. Macam-macam ini penyakit ada rokok. Isak juga. Dua kali bodoh. Yang tiga isak rokok. Kita isak rokok tadi. Kita sedut kacau, sedut kacau. Tak perlu diri ya. Macam kita tadi kacau ni, ni, ni. Dia pakai air, tak kacau. Minus lah. Malam ni, makcik tak sediakan air mineral. Makcik sediakan rondan. Basta di rondan. Jelaskan tak? Ustaz panggil jauh-jauh, jelaskan. Kalau saya tahu dia kacau, saya minum agak kapo. Saya tahu dia kacau, minum juga. Order, tiga kali order. Yang keempat, mama ini kata, bila kita ada beli rokok, rokok apa? Bapak ya, kata. Ha? Puluh ya? Wah, puluh ya, katalah. Puluh ya, kata rokok. Sepuluh ya, kalau kita simpan buat belanja untuk mini. Belanja anak mini, buat jika tu lah. Makan dia, pakai dia, nafkoh, nafkoh tu. Moci, nafkoh anak mini. Jaga makan dia, jaga pakai dia, jaga keselamatan dia, beri pendidikan, beri ubat dia. Moci. Yang kita lagi sana. Jadi bila kita dah beli rokok, dah beli rokok, kita punya pek yang belanja anak ini. Apa? Buku dia. Oh. Empat kali. Empat kali pun tak. Yang kini pun mama ayah dia kata, kita ada isap rokok ni, orang tak selesa. Orang tak selesa. Mama ayah ada isap rokok, lepas tu mari semaya. Agak takut. Allah. Bawa rokok. Bintu orang tu sebelum dia, tu nak rasa. Nak selur. Bawa rokok. Jadi semaya.